Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang pecahan campuran. Jadi penjumlahan sama pengurangan pecahan campuran. Jadi ada tiga bilangan pecahan campuran, kita jumlahkan, kita operasikan. Misalkan bilangan itu adalah 3, katakan 3, 2 per 3 ditambah 2 setengah dikurangi 3 per 4 begini. Jadi bilangannya adalah 3, 2 per 3 ditambah 2 setengah dikurangi 3 per 4. Jadi pengurangan penjumlahan sama pecahan penjumlahan pecahan sama pengurangan pecahan itu sistemnya sama, yaitu penyebutnya harus sama. Jika penyebutnya tidak sama, berarti kita samakan dulu. Ini ada dua cara ya, cara penyelesaian. Yang pertama, kita jadikan pecahan biasa dulu semuanya. Caranya gimana? 3 kita kalikan 3. 3 kali 3 berapa? 9. 9 ditambah 2. 9 tambah 2 itu 11. Jadi ini menjadi 11 per 3. Ini 2 kali 2, 4. 4 ditambah 1, 5. Berarti ini 5 per 2 begini. Dikurangi 3 kali 4, 12. 12 tambah 3, 15. Ini 15 per 4. Jadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa, jadinya seperti ini. Ya, saya ulang lagi. Ini 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11. Jadi 11 per 3. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. 5 per 2. 3 kali 4 itu 12. 12 ditambah 3, 15. Seperti itu. Kemudian kita buat ini, kita samakan penyebutnya. Karena penjumlahan pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Ini penyebutnya tidak sama. Kita samakan dulu dengan cara mencari KPK. KPK dari tiga bilangan, yaitu 3, 2, sama 4. KPK-nya adalah 12. Tahu dari mana 12? Materi KPK di video saya yang lain boleh dicari, atau pakai ini bisa. Kelipatan dari 3 itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 21, dan seterusnya. Kelipatan dari 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kelipatan dari 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Ini kelipatan persatuan terkecilnya, ini ada 12, angka 12 ini. Gitu. Jadi ini pernya per 12, ini pernya per 12, ini pernya juga per 12. Kalau lebih jauh tentang KPK, silakan dilihat di video saya yang lain tentang KPK. Jadi pernya per 12. Kalau di sini gimana caranya? Ini 12 dibagi 3 dikalikan 11. Caranya dibagi ini dikalikan 11. 12 bagi 3 dikalikan 11. Ini juga sama, 12 dibagi 2 kemudian dikali 5. 12 bagi 2 dikali 5. Kalau yang ini 12 dibagi 4 kemudian dikali 15. Begitu. Hasilnya adalah sama ya. Ini plus, ini min. Ini plus, ini dikurangi. Begitu. 12 bagi 3 itu 4, 4 kali 11 itu 44. 12 dibagi 2 itu 6, 6 kali 5 itu 30. Kemudian 12 bagi 4 itu 3, 3 kali 15 itu 45. Berarti hasilnya adalah pernya per 12, 44 ditambah 30 dikurangi 45. Hasilnya kita cek, 44 ditambah 30 itu 74, dikurangi 45, pernya per 12 berapa? 74 kurangi 4 kurangi 5 tidak bisa, 14 kurangi 5 itu 9,
Masih 6. 6 kurangi 4 itu 2. Berarti 29 per 12. Kalau kita jadikan pecahan campuran, 29 bagi 12 itu dapat 2. 24. 29 kurangi 24 itu 5 per 12. Kalau pakai porogabit ya seperti ini, 29 dibagi 12 hasilnya adalah dapat 2, karena 2 kali 12 itu 24, begini dikurangi di 5, sisanya ini per 12, 2 dapat 2, ini 5 per 12, 2, 5 per 12, begitu. Ini adalah hasil akhir dari ini, 2, 5 per 12. Saya tulis di belakang saja, 12 per 29. Saya tulis di sini biar nanti ini buat yang lain. 29 per 12 hasilnya adalah 2, 5 per 12, begitu. Oke, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana? Cara kedua kita misahkan. Kita pisahkan ini. Cara yang kedua, saya tulis lagi soalnya. 3, 2 per 3 ini ditambah 2 setengah dikurangi 3. 3 per 4 begini. Hasilnya, ini itu berarti 3 ditambah 2 per 3 begini. Ini berarti 2 ditambah setengah begini. Kalau dikurangi berarti ini 3, ini dikurangi juga 3 per 4. Jadi kalau dikurangi tandanya sama-sama dikurangi, begitu. Dikurangi 3, dikurangi lagi 3 per 4. Dikurangi 3, 3 per 4 itu dikurangi 3, 3 per 4, dikurangi 3, baru dikurangi lagi 3 per 4 seperti ini. Kalau ditambah 2 setengah berarti tambah 2, ditambah lagi setengah. Itu adalah prinsip dari ini, prinsip dari pecahan campuran. Jadi 3, 2 per 3 itu 3 tambah 2 per 3, 2 setengah berarti 2 ditambah setengah. Kalau dikurangi 3, 3 per 4 berarti dikurangi 3, dikurangi lagi 3 per 4. Saya kira sudah paham yang itu. Kemudian kita pisahkan yang bilangan bulatnya. Ditambah 2, dikurangi 3 begini. Kemudian yang ini ditambah 2 per 3, ditambah setengah, dikurangi 3 per 4 begini. 2 ditambah 2 dikurangi 3 ini sama ini ya. Kemudian ini dikurangi 3 per 4, 2 per 3 setengah kurangi 3 per 4. Hasilnya 2 ditambah 2 itu 4, 4 dikurangi 3 itu 1. Yang pecahan biasanya begini. Ini ditambah, ini dikurangi. Pernya itu menjadi per 12, KPK-nya tadi per 12. Ini juga per 12, ini juga per 12. 12 dibagi 3 dikalikan 2. 12 dibagi 3 kemudian dikali 2. Ini 12 dibagi 2 dikali 1. 12 dibagi 4 dikali 3, dibagi penyebut dikalikan pembilang. Begitu. Jadi yang sini 12 dibagi 3 dikalikan 2, 12 dibagi 2 dikali 1, 12 dibagi 4 dikalikan 3. Hasilnya adalah 1 ditambah ini per 12, ini per 12, ini per 12. 12 bagi 3 itu 4, 4 kali 2 itu 8. 12 bagi 2 itu 6, 6 kali 1 itu 6. 12 bagi 4 itu 3, 3 kali 3 itu 9. Hasilnya adalah 1 ditambah 8 ditambah 6 dikurangi 9. 14, 8 tambah 6 dikurangi 9 itu 8 ditambah 6 itu 14, 14 kurangi 9
5. Bentar, kok nggak sama, bentar, 2/3. Mana salahnya nih, ntar. Delapan ditambah 6, 14, 14 kurang 9 itu 5, 1 lagi. Ini kok 2 itu? Ini kok 2. Kesalahan. Berarti ini seharusnya 2. Gini. Jadi hasilnya pas sama. Saya kok salah di sini tadi, ini kok 2, ini 3 seharusnya. Jadi ini 3 tambah 2, 5, 5 kurang 3, 2, seharusnya ini 2. Jadi hasilnya adalah 2 ditambah 5 per 12 itu 2, 5 per 12. Begini. Sama, hasilnya sama. Gitu. Terima kasih. Demikian, mohon maaf tadi itu ada kesalahan di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat.